kita ikuti jalur aja ya, kita ikuti jalur, jangan sampai jatuh. Ini tadi nih bikin jatuh nih. Sini ada sumur, wah kita masuk sumur dong. Oke, kita langsung lompat guys. Kita langsung lompat ke golem kura-kura. Wah, ada bos guys, ada bos. Apakah ini bos? Baran, kau datang untuk menyelamatkanku. Hati-hati, golem kura-kura sangat berbahaya. Saat dia menyerangmu, hindari serangannya dan tunggu sampai dia kelelahan sebelum lawan balik. Oke, jadi harus tunggu dulu. Juga perhatikan batu-batu yang jatuh dari atas. Aku percaya padamu, Baran. Oke. Mana-mana nih? Widih, dia gasing-gasing guys. Ini bagaimana cara mengalahkannya? Oke, itu ya. Jadi kalau dia udah selesai mutar, aduh, kena ini guys, kena gasing guys. Nah, ini guys, selesai mutar. Oh, nggak boleh kena bah. Aduh, kalah guys. Oke, sorry. Hidup kembali. Oke. Tadi salah ya. Saya lupa double jump. Saya lupa double jumpnya guys. Nah gitu nih. Oke. Cuma perlu ini guys ya. Cuma perlu 3 kali ya. Kau berhasil, kerja bagus. Kau dapat mengambil kuncinya dan datang ke sini untuk membebaskan. Aku lihat saudaramu di sini sebelumnya hari ini. Dia kelihatannya tidak begitu sehat. Aku harap kau akan menemukannya. Oke, ada saudaranya ternyata ya. Ada Sika. Sika ini dari Five Nights Freddy ya. Di Chika ya. Oke, kita berhasil mendapatkan kunci teman-teman. Nice. Ini adalah beruang kelima. Kayaknya ada sesuatu deh di bawah. Kita coba lompat ya. Ah, ini nih, lewat sini guys. Apakah ada sesuatu dalam sini? 22. Oh, gini. Jadi kita harus kumpulkan 125 koin ya. Kita terjun payung. Terjun aja ke bawahnya. Oke, koinnya ada banyak ya di dalam sini ya. Terus kita naik. Oke, ada apa di dalam sini? Oh, ada ini juga teman-teman. Ada beruang juga guys di dalam sini. Nah, ini dia nih, kita selamatkan. Oke, berarti ini adalah beruang yang ke-6 ya. Itu adalah beruang yang ke-6. Dia kena duri guys. Dia kena duri dengan sendirinya guys. Saya buka ini guys. Kita udah bisa buka yang ini guys. Nah, yang ini udah bisa buka nih. Nice. 7/8. Wah, ada satu lagi berarti. Masih tersisa satu beruang ya yang belum kita selamatkan, teman-teman. Masih ada satu beruang. Oh, di sana ada jalur, teman-teman. Ini nih. Tuh, di dalam sini ya, di dalam sini. Jadi kanan kiri ini ada 2 ya. Di kanan dan kiri ini ada 2 beruang ya. Aduh. Salah. Langsung. Nice. Oke, beruang yang terakhir teman-teman. Akhirnya kita sudah berhasil menyelamatkan 8 beruang ya. Akhirnya kita berhasil menyelamatkan 8 beruang. Waktunya kita kembali ke desa beruang ya.
Kita sudah berhasil menyelamatkan desa. Kita berhasil menyelamatkan 8 beruang di desa kura-kura. Nah, kita sudah berhasil, kita udah bisa kembali ya. Hola, Jojek Siu. Welcome to Zain Fun Games Channel. I'm playing Super Bear Adventure. So now I'm going to get back to Bear Village ya. Oke, teman-teman, kita kembali ke desa kura-kura. Kita coba beli kostum ya. Let's buy a new costume. Oke. Costume. Baju apa ya? Baju apa nih? Buka toko kayak. The loot box. Wah, ini keren nih, guys. Keren. Buka loot box dulu lah. Ah, kurang bagus. Beli lagi. Ah, kurang juga, guys. Kaos merah kurang bagus. Wah, mantap sekali kepala vampir. Kita dapat kepala vampir. Kita beli lagi, guys. Beli lagi. Kita coba 1, 2, 3 buka apa ya? Ah, kurang. Topi merah. Kurang mantap ya. Tadi dapat kepala vampir ya. Buka lagi. Tubuh kerangka. Kita coba pakai dulu deh. Tubuh kerangka ada nggak tubuh kerangka tadi? Wah, jadinya kayak gini guys, tubuh kerangka. Ya kali kita tulang belulang ya, jangan. Kurang bagus nih, tulang belulang. Kurang bagus ya, tulang belulang kurang bagus. Wah, ada telur guys. Kamu membuka barang baru, telur pasca apa ya isinya? Kita buka loot box. Wah, kurang juga guys. Buka lagi sampai habis nih koinnya. Wah, mantap, kita dapat beruang pelangi nih. Coba dipakai dulu ya teman-teman ya. Mana sih? Ya, masa kepala telur? Mana kepala telur? Mana tadi ya? Kita pakai ini. Terus tadi dapat kepala vampir ya? Kepala vampir mana ya? Kepala vampirnya ya? Kepala vampir kamu di mana? Kepala vampir. Kamu ada tadi kepala yang nyala-nyala. Tadi dapat kepala yang nyala-nyala mana ya? Oke, kita jadinya pakai kepala vampir, guys.